Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, di sini nanti malam kan malam nisfu Saban, malam Jumat, dan pagi 15 hari menuju Ramadan. Di sini sangat indah banget, cerah tapi nggak panas. Masya Allah. And by the way, ini daun pohon pepaya. Tuh, genit banget, segar. Insyaallah, ini sengaja saya awalannya liatin pemandangan hijau pagi hari di sini. Dan itu di gunung, panas tapi seperti berkabut kayak gitu. Insyaallah, nggak kerasa 15 hari lagi Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita berkah. Amin ya Allah. Ini pohon kelapa. Langitnya bersih banget di sini. Hari ini bersih banget, biru. Dan ini tanaman bapak. Gak keurus. Belum terurus lah. Nah, ini banyak cacendet. Ini ada yang matang loh. Tuh, ada yang matang. Dua. Kok jatuh? Dan saya mau ngambil ini nanti. Nah, mau nyari ini yang udah agak besar. Mau dikeringkan buat hiasan di pot. Saya mau coba untuk bikin hiasan potnya dari yang ada di sekitar aja. Ini diambil langsung dikeringkan kayak gitu. Bagus kayaknya. Masya Allah, pagi yang sangat cerah. Dan ini bunga pacar. Bagus, hidup banyak. Tapi sayangnya saya sekarang mah gak suka pakai ini, warna-warni di kuku. Terus tahu, ini dia alpukat tanam bapak udah jadi. And then di sini ada kencur. Saya juga bismillah mau nanam-nanam lagi ah. Mau coba belajar nanam-nanam lagi. Nanti saya jadwalin deh setiap hari Senin, pokoknya harus nanam-nanam. Oke, selamat menyambut pagi. Dan sekarang langsung aja saya mau ke dapur mau masak. Selamat menyambut bulan Ramadan. Aduh, seneng banget, bentar lagi terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tuangkan dulu minyak. Saya mau goreng dulu bawang. Bawang goreng. Oh, lupa, hari ini saya mau masak sayur bening. Ini ada apa nih? Babasuan, kemudian ini ada pecai, ada buncis, tomat, dan sayangnya tadi enggak ada wortel, jadi enggak apa-apa. Dan goreng dulu bawang goreng. Bikin dulu bawang goreng. Silah goreng. Goreng. Ini masak simple aja. Kelihatan enggak ini apa terlalu tinggi ya? Dan di sebelah sana bapak sedang bismillahirrahmanirrahim makan apa, Pak? Liwet ketan. Ini di channel bapak ya, ada ya. Nasi liwet ketan. Enak? Enak sih kayaknya, soalnya ada Ipan nambah berkali-kali. Udah. Goreng ini dulu. Ini handphonenya sengaja agak jauh karena kalau dekat terlalu panas. Sembari goreng bawang, barusan saya udah numbuk bawang putih sama kemiri buat digoreng juga. Bawang udah selesai digoreng, langsung aja kita masak. Bismillah, goreng bumbunya.
Gak tahu kenapa saya mulai suka masak lagi. Dulu suka masak, tapi yang bisa saya. Terus sempat gak mau masak. Sekarang mau lagi. Walaupun ya masaknya sebisa saya aja. Bukan air. Oke, dan ternyata barusan handphonenya ketinggian. Jadinya kayak jumplang gitu, tapi gak apa-apa. Sekarang saya masukin dulu baso-basoannya. Kalau sayur kayak gini jadi inget mie ini. Udah semua aja sama buncis-buncisnya. Tapi sayang gak ada wortel. Apa-apa, yang penting segar. Ya, kan gak indah. Paling nanti ada warna dari tomat. Oke, mari kita tambahkan garam. Sedikit micin dan gula agak banyak. Papa suka manis masak. Nanti kalau perlu saya tambahkan penyedap, kalau enggak usah. Aduh, istri saya masak capek-capek di balong. Ada yang nelpon ibu. Udah ke situ langsung masak ya. Iya, Duh. Duh. Yang kebanyakan bakso. Kan mau bakso. Oh, soalnya enggak ada wortel, Pak. Oh, gitu. Tuh. Yuk. Oke, dan itu sedang mendidih. Terus ininya udah siap, ada bawang goreng, bawang daun dan juga tomat. Sebentar lagi kita masukin. Sembari nunggu itu matang, dari sini suami saya sedang mengumpulkan harta karun. Kan dijuru. Dijual. Juru. Dijual. Gak apa-apa, Pak, itu gerdus untuk kapan-kapan aja perlu. Kepala. Turin. Aduh. Aduh. Kalau tidak sabar udah berantakan. Ya udah tuh, saya sabar mau masak dulu lah. Ya boleh. Sampai makan. Oke, sebenarnya ini saya nggak mau terlalu matang, tapi kata bapak harus matang banget, tapi nggak apa-apa. Sekarang masukin tomatnya. Wow, seger kan? Ini daun bawangnya juga. Seger pokoknya kalau sayur. Enak. Wow. Pak, bawang gorengnya masukin di sini apa nanti di atasnya ya? Bagusnya. Masuk di sini apa nanti di atas? Di sini lah. Aja ya. Biar benar gabung. Di sini. Wah, udah Pak, yuk makan, ambil mangkok. Yuk. Ini masakan istri saya. Katanya enak. Dicobaan ya. Udahan enak ya. Kalau tidak enak, dimakan maksud. Enak atuh Pak, jangan menghina dulu. Ya, enak pasti. Biar buncir beteng. Udah, kami mau makan dulu. Mau makan dulu tapi enggak di video, takutnya bosan lihat makan terus. Dan ini kita habis makan, malahan ada paket. Bismillah, langsung aja buka, Pak. Tapi ini ringan banget ya? Kayaknya dalamnya enggak ada. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Habis makan kenyang, dapat paket lagi. Kan jadian habis ada tragedi. Kalau terakan. Bismillah. Ada. Ayo. Oh, ada. Wow. Motor deh, dempul ya tak? Ini langsung bapak buka. Are you happy? Yes, we are. We are from Roma, Inggris. Dan ini saya baru selesai ngajar tim ibu-ibu. Udah mau pada pulang. Resepnya, okay, besok pas 3:30. Awas, tabrakan. Oke, dan ini ada Deivan sama bapak yang sedang... Wow, udah semua pak. Aduh, ini teh gara-gara gak ada cat warna kayunya jadi putih. Jadi mudah kelihatan kotor, tapi gak apa-apa, lebih indah. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salah apanya? Ainu Abina mana? Oh, di ujung. Habis catnya, Pak. Iya, temah itu habis. Ini mah baru pakai dempul. Wow. Ini belum kering. Alhamdulillah. Jadi. Ke mana teteh? Aduh, ini beki ya weh teteh. Sudah berapa hari? Tidak ketemu. Boleh. Traktir ya. Dan ini tadi bapak bikin apa nih pak? Aduh. Ini untuk gantungan baju. Iya? Iya. Ini dari kayu bekas kita jadikan gantungan baju. Oke, pokoknya terima kasih untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Assalamualaikum, selamat menyambut malam nisfu Syaban.